Warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama channel MECC Hobby. Kali ini kita akan membahas mengupas tuntas hot matchbox terbaru, keluaran baru ya, kemasannya juga baru ini. Japan Series Opening Door. Di sini ada 2022 Nissan GT-R Nismo. Aduh, lampunya gak kedip-kedip ya. Nissan GT-R Nismo. Pokoknya seperti ini, gantungannya seperti ini. Nah, ini guys ya, dilem. Lihat bagian atasnya C6. Mungkin ini ada 6. Ada 6 ya. Terus ini dari samping Nissan. Kemudian belakangnya juga ini tulisannya Jepang semua. Nah, ini mungkin Japan series ini. Ini Nissan 2022 GT-R Nismo C6. Sama nih mungkin artinya sama sebelahnya ya. Ini versi Inggris, ini versi ini matchbox. Matchbox. Nah, ini warningnya. Nah, ini sama. Oke guys, kita buka dari mana? Sepertinya kita buka dari sini guys, ini bagian depannya. Kita buka. Set ya. Langsung saja, kemasannya. Di dalamnya ada apa guys? Di dalamnya ada kertas, kertas wajik guys, bungkus wajik ya. Ini seperti ini ternyata guys, saya singkirkan dulu guys. Kita zoom. Kita lihat di sini guys, merahnya seperti ada metalik-metaliknya, warna merahnya seperti ada metalik-metaliknya. Sayang ya, sepintas lihat ini agak kecewa guys. Lihat dari ini, warna ini sama ini beda nggak? Beda ya, terangan ini ya, ini agak gelap. Saya lebih suka yang agak gelap ini. Ini kayak merah ke oranye-oranye ya, mungkin merah sportil ya, tapi saya kurang begitu ini. Oke guys, kita langsung saja guys. Oke, kita lihat dari depan guys. Dari depan ini bodinya ini yang warna merah ya, bodi warna merah. Kemudian base nya ini warna abu-abu. Kita lihat di sini, di sini ada grillnya menyatu dengan base nya warna abu-abu. Ini juga sama, angin-angin samping sini spoiler ya, ini juga dari base, ini juga dari base, menyatu dengan base warna abu-abu. Detailnya lumayan ya, udah ada ya, udah ininya. Nah, sama ini juga guys. Kemudian ini jaring-jaringnya, jaring-jaring kayak kawat ini ya, kawat nyamuk. Kemudian di sini ada tempo apa nih, nggak tahu deh apa ini, Nissan N kali ya, N Nissan. Nah, ini seperti ini guys, lihat tuh. Ini cukup detail ya yang depan. Lampunya udah Mika guys, mungkin nyatu satu apa sini atau nggak tahu ya, terpisah atau nyatu dengan kaca sini, Mika sini. Kemudian ini sayang sekali ini belum ada tampo hitamnya ya, biar gelap gitu ya. Kemudian di samping sini fendernya ini atas ada semacam lubang angin keluaran dari sini kali ya, susu ini atau, dan di sini juga ada vision nggak kelihatan ini ya, dan di sini nih lubang ini lampunya. Ini warnanya, aduh kurang suka kalau saya sih, mungkin agar-agar yang lain suka. Ini ada mutiara-mutiaranya gitu ya, merahnya itu kan ada mutiara-mutiaranya itu ya, ya samping kelihatan. Ini ternyata seperti ini, ada ininya. Kemudian spoilernya ini, spoiler belakang ini menyatu dengan interior. Oh, kalau menyatu dengan interior kayaknya susah dimasangnya, kayaknya ini terpisah ya, cuman dikasih clip gitu setelah ini selesai dipasang gitu ya. Ini bisa, mungkin bisa dilepas ya. Ini plastik ya.
kemudian dari samping kiri dari samping kanan seperti ini. Oh iya, lampu senya belakang ini, lampu sen belakang ini agak gelap ya warnanya. Ini juga bagian tampak belakangnya, tampak belakangnya itu karena ini merah kali ya, harusnya sih tetap merah, ini silver jadinya. Gak tahu udah aslinya kayak gimana, silver atau bukan. Oh silver juga sih, silver juga ya warna ini. Terus ini apa, tulisan apa, kecil sekali tampaknya, Nismo, tulisan ini tulisan Nismo. Tuh gak kelihatan tadi ya, Nismo, ini Nismo. Kita pakai ini aja guys penunjuknya, Nismo, ini Nissan, ini apa nih, gak begitu kelihatan warnanya, putih warnanya kelihatan tapi tulisannya gak kelihatan. Ini putih ya, ini putih 1, 2, 3, 4. Nismo ini mungkin apa nih? Oke guys, dari samping kanan di sini ada bedanya hanya ini. Jadi bedanya ini nih. Samping kanan bedanya ini ya. Kanan dan kiri di sini ada tutup bensin ini. Oke, dari belakang ini ada ini juga. Lubang angin knalpot 1, 2, 3, 4 nggak ngebentuk ya, cuman profil doang, bagian profil belakangnya doang knalpot. Dan ini dikasih tampo atau cat ya, ini cat sepertinya merah, garis merah gitu. Nah, ini ada lubang-lubang gitu guys, grill-grill itu ya buat buangan angin kali ya. Sini cus, tapi sini nggak tahu lah. Pokoknya keren lah, kalau aslinya mungkin lebih keren. Oh, ini enggak ada. Oke guys, kita lihat lagi guys, ini bisa dibuka. Keras ya. Kita lihat sebelah kanan. Oh ini setirnya ada di kiri, berarti setir kiri. Setir kiri itu kalau JDM itu setir kiri atau setir kanan? Kalau Jepang setir kiri atau setir kanan? Mungkin harusnya setir kanan ya, setir kiri atau setir kanan. Nah, ini aduh ininya jelek banget nih, kurang detail ya. Kita lihat ya. Kelihatan gak sih? Oke, interiornya seperti itu. Oke, kelupaan nih ada wiper depannya transparan ya. Ya, overall bagus sih. Kalau kita compare dengan punya Hot Wheels LBWK. Nah, ini LBWK ini open door aja. LBWK ini lebih keren ini guys. Ini punya Hot Wheels merahnya juga. Keren banget. Kalau ini sih LBWK ya, Liberty. Kalau ini Nismo doang. Beda ya. Lebih sporty dan gahar yang ini ya. Kalau ini elegan, dan kalau Nismonya elegan dan tetap kesan sportinya ada. Keren juga. Beda ya, beda ini, beda desainnya. Liberty Walk dan Nismo. Ininya juga ini masih standar bawaannya, sedangkan ini udah ya gaya-gaya Liberty Walk ya. Seperti itu, lebih kusit dan kahar lah itu. Ini kesan sportinya ada tapi lebih elegan, lebih cool aja sih. Kalau ini keren. Oh, bedanya ya. Pilih mana guys, silahkan tentukan sendiri guys. Ternyata ini masih dulu. Kalau ini nggak bisa dibuka guys, ini juga begini ya. Ini seperti ini, silahkan tentukan sendiri. Ini open door, open ini bisa dibuka pintunya ya, mungkin lebih pilih ini. Secara ukuran
panjang ini nih. Coba kita compare di sini, guys. Waduh. Oke, guys. Kita lihat puter-puter ya. Seperti itu, guys. Keren sih warnanya, agak oranye gitu ya, merah agak oranye. Oke, guys. Ini Mika, ini open door. Keren juga sih, langsung terbayar. Ya, yang ini murah, yang ini agak murah, agak murah. Yang ini agak murah, yang itu murah. Oke, guys, pilih mana, guys? Pilih mana? Oh, bukan pilih mana sih. Ini hanya comparison aja. Ini keuntungan, tapi ini keuntungannya, ya inilah advance yang gini. Oh, ini nggak bisa dibuka, desain dari Liberty Walk ini mismo. Matchbox ini kan baru juga kalau nggak salah, ini baru ya, seri terbaru, nggak pernah sebelumnya, nggak pernah ada juga sih mismo setahu saya gitu, punya matchbox ini belum pernah. Oke, guys, itu aja, guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.